Ya, kita mulai ngaduk. Ini sifon part 2 ya. Kita aduk dulu. Kita aduk CTT sama baking powder sama garam. Kita aduk jadi satu. Ya. Oke. Okay. Kemudian kita putih. Air bening ya guys, kita tengkurupkan bangkoknya. Oke, kemudian kita kocok kocok. Kalau kan jendela kater tuh. Oke, kalau udah campur semuanya, kita tinggal kasih Taufiko coklat BF. Oke, berapa guys? Teh. Sendok teh, coklat, coklat deh. Tapi ku. Oke. Wow. Kurang di. Ya. Ini lagu betul. Coba seringan untuk. Ya ini telur, telur ayam, telur putihnya. Kita kocok. Ngocok guys. Ya campurkan baking powder. Sekarang semuanya guys. Ini kocok. Kocok sampai keluar guys. Ya, ini dikocok sampai berbusa. Ini diudek sampai kental. Diudek sih. Dikocok. Oke guys, ini sudah semuanya. Ini beneran lagi? Iya. Ngomong lah. Ini minyak kita tuang selama 30 menit ya guys. Nah ini masukkan gula. Sedikit-sedikit. Kalau udah berbusa sudah. Ini sifon apa namanya ini? Keju. Keju. Bos apa bos YouTube bos tenang. Aku nggak komen bos. Tiga kali ya, kita tuangkan minyak selama tiga kali guys. Oke. Oke, sudah tercampur rata. Lalu kita tuangkan lagi. Lihat guys, jadi lihat. Berpesan kurang lebih 4 menit ini lama banget yang ngocok jangan masalah pakai jamu guys. Wah sampai terkentang ini namanya sifon coklat. Halo guys, tutup dulu ada bos guys. Ini yang tukang ngocok. Masa asal tukang ngocok ada punya anak tiga. Dua nih tukang ngocok kan. Nah, sudah guys, ini sudah berbusa. Oke guys, punya saya juga sudah guys. Nah, kita angkat. Jangan lupa kita jemput guys. Berapa menit? Tiga. Dua. Kadang dua, kadang tiga. Iya, benar.
kalau terlalu kencang ya, terlalu kencang kesininya ini. Kita tuangkan. Adonannya gampang susah, nggak nyampur, banyak bolong-bolong. Nah, sedikit demi sedikit. Kau ngomong beda, baru itu. Jadi cepet takut. Baru CTT-nya baru. Apanya baru? CTT. Sedang dong. Ya. Ini kita tuang ke dalam adonan coklat, guys. Ini adalah putih telur. Enggak, krem of tartar juga dikurangin sama saya. Jadi kalau terlalu kenceng itu keras. Iya, kalau ya pakai yang dulu kalau tuh enggak. Banyak krem of tartarnya keras. Gayi. Nah, kok alah sih kok sarti ngocok meneh. Ya. Coklat. Nah, sih. Ku banyak, Sob. Tapilah. Coba kita aduk itu putih kalau tak sih. Masalah. Mandan. Mandannya aduk. Satu resep kan dua ini dua resep. Ini yang pandan dua resep. Ini mocha. Kita siapin loyangnya. Ini loyang. Putih-putih. Ya, lupa. Ya, di dalam itu berapa buah? 70 ya, sus. Ini saya angkatin dulu ya. Kita poles. Jangan lupa ya guys, ininya dipoles. Jangan lupa ya guys, kalau mau masukin esnya, mendingan dicelupin dulu ke minyak. Baru dicampur buat ini jadi bersih guys. Minyaknya. Kita tuang. Udah ini dong, lihat tutup pancing. Ini kalau ngapain pak? Ini cara menuangkan yang baik dan benar itu kayak gini. Iya. Ini namanya pandan pasta forever. Ya, setelah dikocok-kocok guys. Eh terus pak? Tekan lambi betulnya jadi kayak saya ini guys. Langsung aspirin panjang aja. Eh manunya jadi cekel nih. Apa yang ada di namanya? Gue namanya geli aku tuh. Tinggal manggang. Aduk sampai merata. Ini moka berapa? Moka super satu setengah. Pinggang dong, saya menang aja. Ini kita digebrek-gebrek guys, biar tidak ada rongga di dalamnya. Cukup. Kita odek. Thank you.
Kita selim dulu. Ini kita masukkan. Kita masukkan panggang. Kira-kira api atas 144, api bawah 191. Kita lihat hasilnya. Oh, belum tinggi. Ini mau belahnya pinggir. Udah matang, guys. Enggak benar ini. Belahnya pada kok yang coklat belahnya pinggir. Kekerasan kuenya biasanya kalau terlalu belah. Ketahuannya nanti kalau udah inilah, kalau udah